sekarang bagi korban-korban yang masih dirawat, kita sudah dari Kementerian Sosial sudah mengadakan layanan psikososial, trauma healing. Nanti juga apabila diperlukan, anak-anak tersebut yang masih perlu untuk trauma healing, kita sediakan layanan tersebut. Sudah dari Kementerian Sosial itu 15 juta per korban yang meninggal. Investigasinya ini seperti apa, Pak? Kalau yang luka kan ditanggung oleh pemerintah. Tanggung pemerintah daerah sebelumnya sampai benar-benar dinyatakan bisa pulang ke rumah masing-masing.